inilah kedai Apem Selong dan Utumayang yang legendaris di Jember, Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1958 dan meski sudah beralih kepemilikan ke generasi kedua, sejak lampau hingga sekarang kedai yang berlokasi di Gang Dahlok Jalan Raya Sultan Agung Jember ini tetap diminati pembeli. Karena rasanya sangat enak, manis dan gurih, apalagi jika dikonsumsi dalam keadaan masih hangat. Ya, dibuat dengan cetakan khusus berbentuk bulat, apem selong merupakan adonan apem yang dibuat dari tepung, santan, gula, garam, dan diatasnya diberi pemanis berupa irisan buah nangka. Sementara untuk putu mayang dibuat menggunakan cetakan bambu kecil, di mana adonan yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam bambu, lalu dikukus. Setelah matang, kue putu mayang di atasnya diberi parutan kelapa dan gula putih. Ya, masyarakat Jember biasanya menyebut apem selong dan putu mayang dengan apem selong dahlok. Ya, resep dari orang tua yang pertama kali jualan. Jadi, ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dinikmati oleh masyarakat Jember. Apem selong dan putu mayang ini sangat cocok sebagai sajian menu buka puasa atau santap sahur Anda. Rasanya manis dan gurih karena perpaduan dari gula putih dan santan kelapa. Memang kerap kalau sahur berbuka, makanan pembukanya ini? Iya, betul. Untuk harganya sangat terjangkau kok, yakni hanya Rp2.000 saja untuk satu apem selong dan Rp1.000 untuk harga putu mayang.